Halo guys, selamat datang kembali di channel Dev Travels and Ride. Dan hari ini kita akan membahas salah satu motor beginner bike adventure yang cukup keren nih guys, yaitu Honda CB500X alias yang punya gue namanya Bagong. Yoi, hari ini kita akan mengulik-ngulak-ngulik Bagong dan melihat apa aja aksesoris yang gue udah pasang untuk mendukung aktivitas touring gue, dan juga user review gue selama memakai Bagong selama sekitar 4 trip ya, kalau gue gak salah 4 trip dan beberapa San Mori sekitar 3600 sampai 4000 km ya teman-teman ya. Nah langsung aja yuk check it out. Oke guys, jadi langsung aja kita bahas aksesoris apa aja sih yang tersemat di Honda CB500X alias Bagong nih guys. Oke, jadi yang pertama ada fog lamp Gold Runway Spot 40 watt dari Gold Runway of course. Wah, ini sangat membantu ketika gua lagi berangkat subuh-subuh atau enggak terpaksa riding malam-malam nih guys. Nah, aksesoris kedua yaitu crash bar protector CB500X tahun 2023 by M15. Yang kalian bisa cek videonya untuk M15-nya di kolom deskripsi ya guys. Nah, untuk side back dan top box mount ada juga dari M15 untuk aksesoris ketiga. Nah, ini membantu gua untuk nge-mount side back kabua gua dan juga top box dari Motowolf. Nah, untuk keempat ada bottom engine guard by M15 untuk melindungi bagian mesin bawah. Lalu kelimanya yaitu protection untuk diri sendiri juga, yaitu handguard pro circuit nih guys. Nah, fungsinya untuk melindungi tangan dari berbagai macam itu ya, hazardous kerikil lah, dari hantaman sesuatu lah, ataupun kalau misalnya jatuh bego nggak kejepit motor gitu. Nah, untuk aksesoris selanjutnya, nah di sini untuk barang-barangnya gue pakai tank bag dari Givi Tank Lock, tank bag 5 liter guys, ukurannya 5 liter. Nah, untuk setback kabuanya di sini gua ada setback dari kabua, ukurannya kurang enggak terlalu gede sih. Jadi benar-benar cuma untuk harian aja sih gua pakai kabua. Nah, untuk top box-nya gua pakai top box aluminium dari Motowolf ukuran 35 liter, guys. Nah, gitu. Nah, untuk performance upgrade-nya gua cuma ada knalpot dari Aero Restek CB500X 2023 yang versinya slip-on nih guys, bukan full system. Oke guys, jadi untuk performance upgrade lainnya masih standar nih guys. Jadi untuk pengereman dan kopling, master rem dan master kopling serta selang rem juga masih standar. So menurut gue sih masih cukup ya untuk trip-trip yang gue lakukan. So mungkin di kedepannya mungkin gue akan lihat-lihat kalau gue mau upgrade atau enggak. Oke guys, jadi tinggi 165, naik Honda CB500X. Seat height-nya 83 cm alias 830 mm. Cukup tinggi karena dia adventure bike, tentu saja karena dia punya ground clearance tinggi, tentu saja seat height-nya jadi tinggi, guys. Oke, langsung aja kita naik ya. Dan naiknya kayak gitu, set. Bisa dilihat ya gua bisa napak dua kaki ya, tapi jinjit. Tapi jinjitnya enggak terlalu parah banget sih. Kalau gua pakai satu kaki, gua bisa napak sempurna di satu sisi. Sama aja kayak di sini, gua napak sempurna, lihat. Asli. Ini motor udah 4 kali gua pakai untuk perjalanan dan enggak pernah mengecewakan gua. Ini motor enak banget. Oke, kita jalan guys. Gila hari ini panas banget. Oke, kita muter-muter dulu sambil kita cerita-cerita sedikit tentang motornya. Terutama gue sih pengen cerita mengenai kelebihan dan kekurangan si motornya sendiri ya. Tapi sumpah, CB500X kalau kalian doyan touring ya, namanya motor touring kan, wah wajib dah. Apalagi kalau kalian masih beginner banget dengan motor, istilahnya motor yang tinggi, yang gede istilahnya, CB500X bisa jadi pilihan, salah satu pilihan kalian untuk dipinang dan dijadikan motor beginner bike ya teman-teman ya. Karena satu, dia tenaganya nggak terlalu besar, 500 cc, lebih tepatnya dia 471 cc displacementnya,
dengan horsepower sekitar 37 horsepower di 8500 RPM dan 40 berapa sekian kalau nggak salah Newton meter di 6500 RPM. Jadi cukup enak lah kalau di jalan Jakarta yang sangat padat kayak gini dan penuh macet, apalagi kalian bawa barang kayak gue ya, ada top box sama ada side box juga, tapi kalau gue pakai side bagnya yang soft ya, jadi nggak terlalu keluar ya teman-teman ya. Nah, salah satu hal yang gue suka dari motor ini, dari semua motor adventure ya, satu lah seat height-nya bro, seat height-nya 83 ya, tapi gue berasa ini agak lebih gak terlalu lebar lah seat-nya kalau gue bilang. Jadi seat height-nya tuh 83 tapi dia gak terlalu lebar seat-nya, jadi enak gitu lah. Karena dulu gue pernah megang KTM 390, itu salah satu kontendernya dari ini, walaupun dia satu silinder 390cc tapi wah powernya lumayan lah. Terus ada versi 650, itu personally gue belum pernah coba, tapi gue pernah naikin di Abdul Muiz. Itu seat height-nya lumayan jinjit gue kalau naik versi 650, kalau ini gue bisa napak dua kaki cuy. Berhubungan gue tingginya 165 cm, insimnya agak pendek juga, paha gue agak besar juga, jadi ini enak loh, sumpah. Kalau kalian memang posturnya sama kayak gue, nah, CB500X bisa jadi pilihan kalian. Nomor 2 yang gue suka dari CB500X itu suspensinya ketika off-road. Ketika misalnya masuk ke jalan-jalan yang tanah sama jalan-jalan yang agak rocky ya teman-teman ya. Dia itu, apa? Cukup empuk, gak keras. Gue gak tahu kalau yang lain ya, soalnya KTM juga gue pakainya pas lagi latihan, pas lagi safety riding bersama Om Dado ya, kalau kalian tahu, shout out to Om Dado. Yang itulah beliau yang sama bokap gue yang pertama kali masukin gue ke dunia big bike istilahnya lah. Itulah suspensinya enak banget teman-teman kalau Honda CB500X itu. Terus apalagi ya, ini mudahnya untuk ketiga cuy. Ketiga tuh gue suka size-nya cuy, karena berhubungan dia 500cc ya, misalnya kontendernya kayak KTM 390 sama apa ya, versi 650 dari Yamaha tuh ada apa ya kalau Yamaha ya, soalnya T7 tuh gak salah di atasnya ini soalnya, karena kan dia 700cc. Dimensinya kalau gue bilang sih gak terlalu besar ya teman-teman ya. Kalau mau slap-slip juga itu salah satunya yang gue bilang mungkin bisa jadi pertimbangan untuk ngambil CB500X, karena satu ya, dimensinya gak terlalu gede. Ini gue udah pakai crash bar dari M15 sama box dari Motowolf, side bag juga dari Kaboa. Itu gue bilang sih cukup perfect sih kalau untuk setup gue ya, karena berhubungan gue gak suka side box yang alloy, gue lebih suka kalau top boxnya alloy, so gue ambilnya kayak gitu lah teman-teman. Sama bonus apa, bonus positive side-nya ya, kelebihannya kalau gue sih mesin 2 silindernya parallel twin kan ya, parallel twin DOHC, dia menghasilkan torsi yang cukup smooth ya teman-teman ya. Kalau gue bilang sih personally enak banget, nggak terlalu ngejengat. Kalau KTM dulu tuh lumayan ngejengat ya. Nah, kita balik lagi nih, kan dari tadi kan enak-enaknya nih dari CB500X, kita bahas yang agak kurang-kurangnya deh, kurang-kurang. Nah, yang menurut gua kurang dari CB500X ini yaitu pengisian powernya di gigi satunya, atau mungkin bukan pengisian power kali ya, apa, range dari apa gigi satunya tuh pendek banget guys. Jadi kalau kalian tarik tuh dari gigi satu itu pendek banget, jadi kalian harus benar-benar gimana ya, gue sih suka standby di gigi 2 karena satu, kalau gue lagi pelan-pelan misalnya nih, lagi pelan-pelan kayak gini itu enak banget guys, jadi masih ngisi, gue masih narik juga masih ada powernya. Tapi ya itu dia kekurangannya, satu, gigi satunya kependekan guys. Oke,
Oke okay guys, jadi lanjut kelemahan kedua yang menurut gua cukup penting ya, yang di harus disematkan istilahnya harus ada sebenarnya kalau di adventure bike, karena memang motor ini dipakainya buat off-road-off-roadan, main ke jalan yang nggak bisa dilewatin oleh motor-motor kayak motor sport ataupun motor lainnya. Dan menurut gua ini fitur yang cukup penting, yaitu mode riding sih kalau untuk price tag-nya CB500X menurut gue masih terlalu ke atas ya. Menurut gue yang penting tuh fitur yang bisa mematikan traction control dan juga ABS. Itu sangat penting guys, kalau misalnya kita lagi main off-road dan kita melakukan koreksi di gas atau nggak clutch atau di pengereman, menurut gue itu cukup penting untuk dimatikan kalau lagi off-road nih guys. Kenapa? Karena hal tersebut bisa menghambat koreksi kita yang kita lakukan ke sepeda motor, sehingga ya bisa menciptakan resiko yang tidak diinginkan lah ceritanya. Jadi menurut gue itu yang paling penting sih kalau untuk motor ini, supaya bisa dibawa off-road kita tidak takut, kita tidak terkhawatirkan akan terhambat oleh traction control atau enggak ABS yang sudah disematkan di motor ini. Oke, jadi mungkin video kali ini pembahasan tentang kelebihan kekurangan CB500X tahun 2023-2024. Gue gak tahu deh kalau 2024 bakal ada facelift atau enggak nih CB500X. Gue penasaran banget sih kalau ada facelift atau ada malah ngerombak all new CB500X. Wah gila, itu kacau sih. Penasaran? So, thank you for watching sampai habis. Jangan lupa ikutin terus petualangan gue di Death Travels and Ride dengan like, share, dan subscribe teman-teman. And jangan lupa juga klik di comment section kan, di bell icon, biar dapat notif untuk video-video terbaru gue. Itu aja sih teman-teman, hari ini pembahasan kita mengenai CB500X tahun 2023. As always, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dua roda, ciao. Oh ya guys, jangan lupa sharing juga pengalaman kalian saat menggunakan CB500X ya. Kalau kalian punya pengalaman menggunakan CB500X, boleh nih di-share di kolom komentar di bawah. Atau enggak kalian punya komentar atau enggak punya advice untuk Honda CB500X, boleh nih sharing di kolom komentar supaya bisa membantu teman-teman di luar sana ya. Terima kasih teman-teman, salam dua roda, ciao.